Countdown. 大娘 Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Segmen khas kami mencari jauh hari. This is the future. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama-sama kami pada malam yang penuh barakah ini dalam segmen khas Mencari Jauhari siri yang keempat. Saya Cikgu Wan Rohana, salah seorang kru Mencari Jauhari bersiaran dari 8 channel pada malam ini, iaitu channel Cikgu Hasnita sebagai channel utama pada minggu ini, channel Cikgu Afizah Slim, channel Cikgu Elmi, channel Akademi YouTuber yang ni Ayu, channel Cikgu Zuli, channel Cikgu Rumaino, channel Cikgu Zara Liana dan channel saya sendiri iaitu Cikgu Wan Rohana. Jadi kepada semua para penonton yang sedang bersiaran ketika ini, bolehlah komen, like dan subscribe ke semua channel kami sebagai tanda sokongan anda serta aktifkan loceng notifikasi. Sebelum kita memulakan slot pada malam ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga pertemuan kita pada malam ini dipelihara, dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, menambah tautan kemesraan serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan jutaan ketenangan. Para penonton yang dikasihi sekalian, bila berselisih buat tak cana, sungguh pun sudah bertentang mata, benarlah sungguh pujangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan barisan kru tetap mencari jauhari yang setia bersama-sama setiap minggu. Saya perkenalkan bermula dengan ketua segmen iaitu saya sendiri, Cikgu Wan Rohana binti Mahamud alias Wan Mahamud dari SMK Sultan Ismail II Kemaman Terengganu selaku moderator pada malam ini. Seterusnya, Cikgu Afizah binti Slim dari SMK Selancar Muazzam Shah Pahang bertindak sebagai control house. Cikgu Hasnita binti Andi Mario dari SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang sebagai presenter mencari jauhari pada minggu ini. Dan bertindak sebagai pemerhati kita iaitu Cikgu Elni binti Mak Saleh dari SMK Agama Miri Sarawak. Sebelum kita membuka gelanggang pada malam ini, ada beberapa perkara penting yang perlu saya maklumkan kepada semua. Iaitu yang pertama,
sistem rekod kredit Ayu akan berjalan seperti biasa untuk segmen Mencari Jauhari. Ini bermakna satu kali menonton live, anda berhak mendapat 3 mata kredit. Terdapat pelbagai hadiah menarik menanti anda untuk ditebus. Oleh itu, dengar betul-betul kod yang akan saya berikan nanti. Pautan link untuk rekod kredit Ayu akan dikongsikan di ruangan sembang nanti. Peringatan penting, anda tidak dibenarkan sama sekali menulis nombor kod yang saya umumkan ini di ruangan sembang. Untuk klaim kredit pada malam ini, sila isi username presenter kita iaitu Elias Hasnita. Sila dapatkan username ini di ruangan sembang nanti. Yang kedua, link CJ penyertaan akan diberikan di ruangan sembang dan perlu diisi setiap minggu. Namun, CJ penyertaan ini hanya akan diberikan kepada anda pada minggu yang ke-10 nanti. Bagi mereka yang belum ada email EDDIC dan ID ikon EDDIC Junior, bolehlah dapatkan pautan link di ruangan sembang. Yang ketiga, peringatan penting. Sekiranya anda terpilih naik ke konti, sila pastikan kamera dan mikrofon anda berfungsi dengan baik. Dan pastikan juga YouTube anda di-mute terlebih dahulu supaya tidak mengganggu sistem audio kita semasa live nanti. Baiklah, sebelum saya meneruskan bicara saya tentang apa itu mencari jauhari, izinkan saya memberikan kod yang pertama pada malam ini, iaitu huruf A. Okay, huruf A. A besar ya? Huruf A. Para penonton yang dikasihi sekalian, mungkin pada malam ini ada kalangan penonton yang baru pertama kali menonton Mencari Jauhari. Dan mungkin ada yang masih kabur konsep yang dibawakan oleh kru Mencari Jauhari setiap minggu. Jadi pada malam ini, saya jelaskan secara ringkas apa itu segmen Mencari Jauhari. Mencari Jauhari merupakan program ilmiah santai yang mencari seorang jauhari yang dipilih berdasarkan kekerapan seseorang itu memenangi kuis mingguan setiap minggu. Jadi bagi mereka yang baru menyertai malam ini, anda masih belum terlewat lagi. Hari ini baru siri yang keempat. Pencarian jauhari ini akan berlangsung selama 10 minggu bagi mencari siapakah yang dinobatkan sebagai jauhari musim pertama. Yang mana anugerah jauhari ini akan diumumkan pada minggu yang terakhir nanti. Setiap minggu kami akan sajikan penonton dengan pelbagai tema yang berbeza. Cuba tengok malam ini kami berpakaian. Kena tak dengan tema kita? Cikgu Hasnita, kena tak dengan tema kita minggu ini? Cantik. Okey. Temanya iaitu sukan. Ya. Sukan sempena Temasya Sukan Olimpik yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi para penonton yang menyertai pencarian Mencari Jauhari ini akan diuji dengan pelbagai soalan. Sama ada aras rendah, aras sederhana ataupun soalan kebat. Segmen Mencari Jauhari dibahagikan kepada dua segmen utama. Iaitu yang pertama senaman mata dan yang kedua senaman otak. Setiap minggu bentuk soalan yang diuji adalah berbeza. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam soalan yang diuji adalah dalam dewi bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Setiap minggu, 3 pemenang mingguan akan dipilih berdasarkan jawapan tepat dan pantas menghantar borang penyertaan. Di samping itu, bagi penonton yang setia bersama dengan Mencari Jauhari dari siri 1 hingga siri 10, soalan terkumpul akan diberikan setiap minggu. Soalan terkumpul ini ada dimasukkan dalam Google Form bermula dari siri 1 hingga siri 4. Jadi yang ketinggalan sebelum ini masih lagi berpeluang untuk menjawab soalan terkumpul tersebut. Oleh itu, semua penonton haruslah setia bersama kami setiap hari Ahad jam 8.15 malam kerana hadiah lumayan menanti anda semua. Nak tahu apa hadiahnya? Cikgu umumkan sekali lagi malam ini. Wang tunai sebanyak RM50 setiap seorang. Siapa tahu, mungkin 3 pemenang ini, anda salah seorang daripadanya. InsyaAllah.
Ini bermakna sekiranya anda menang setiap minggu RM500 berjaya anda kumpul selama 10 minggu. Wow, sungguh lumayan. Terima kasih kepada penaja kita. Semoga dimurahkan rezeki selalu. InsyaAllah. Amin. Seterusnya, para penonton, perkara yang paling penting dalam segmen Mencari Jauhari, kesemua jawapan perlu dihantar dengan menggunakan Google Form. Mulai minggu lepas, link Google Form akan diaktifkan selepas siaran tamat. Tempoh masa menjawab juga akan dipanjangkan iaitu selama 2 jam selepas tamat siaran Mencari Jauhari. Jadi, anda perlu menghantar jawapan selepas pukul 9.15 malam ini. Sekiranya ada yang menghantar sebelum pukul 9.15, akan dibatalkan penyertaannya. Ini kerana kita nak beri keadilan kepada semua yang menyertai kuis pada malam ini. Kru Mencari Jauhari sentiasa membuat penambahbaikan agar perjalanan program ini sentiasa lancar dan adil. Sebelum saya serahkan slot ini seterusnya kepada Cikgu Hasnitah kita, saya ingin berikan kod yang kedua. Okay, kod yang kedua, kebetulan pula, nombor dua. Okay, nombor dua, number two. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita bersukan malam ini bersama dengan Cikgu Hasnitah. Dipersilakan Cikgu Hasnitah. Wow, wow, wow. Terima kasih Cikgu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada semua para penonton yang Cikgu kasihi di mana juga anda berada. Okay, peminat-peminat setia Akademi YouTuber, ayo kita semarakkan semangat Olimpik Gambatir 2020 malam ini dengan tema kita Mencari Jauhari. Mencari Jauhari segmen sukan. Jadi adakah anda sudah bersedia untuk bersukan bersama cikgu? Jom kita nak terjun dah ni. Cikgu nak terjun. Nak snowboarding ke nak daki gunung pun boleh lah snow. Mana-mana pun boleh. Okay. Jadi cuba anak-anak panggil lagi rakan-rakan yang lain. Mana tahu anda adalah penonton yang bertuah pada malam ini untuk memenangi hadiah mingguan kita berupa wang tunai bernilai RM50 setiap seorang. Cikgu tengok masih ada yang tanya lagi tu yang link belum dibuka. Yes, kita tak buka link lagi anak-anak para penonton sekalian. Link hanya akan mula diaktifkan pada pukul 9.15 malam nanti ataupun setelah kita tamat bersiaran langsung. Jadi anda ada 2 jam untuk menjawab soalan-soalan yang kita kemukakan pada minggu ini. Semuanya tentang sukan. Jadi sambil-sambil kita nak tunggu malam ni final 100 meter lelaki, siapakah raja pecut Olimpik. Kita reda-redakan keadaan dulu, kita layan dulu sukan di Mencari Jauhari. Okey, jom kalau semua dah bersedia, cikgu tunjukkan slide cikgu. So tema kita pada minggu ini adalah sukan. Semua sudah warm up ke? Cikgu Ana dah warm up? Cikgu Erni? Dah. Siap makan lah, dua tinggal lah. Warm up dari tadi lah ni punya semangat. Jadi ayo kita tunjukkan semangat kesukanan. Okey, tahniah setakat ni kontingen negara kita telah peroleh 1 pingat gangsa melalui badminton bergula lelaki. Syabas kepada semua rakyat Malaysia. Jadi kita tunggu pingat seterusnya ada lagi. Kita ada harapan lagi dalam acara terjun 10 meter platform. Kita ada The Pocket Rocket Man nanti akan turun beraksi basikal track. Sambil-sambil itu, jom kita tengok apakah soalan yang bakal kita kemukakan pada malam ini. Jadi sediakan pen, sediakan kertas. Kalau anda dah tahu jawapannya, catat siap-siap. Jadi bila link borang dibuka nanti, anda terus taipkan jawapan pada Google Form dan ingat ikut format jawapan yang diberikan. Kalau dia nak semua huruf besar, semua kena huruf besar. Kalau dia tulis huruf besar boleh, kecil pun boleh, anda tuliskan format seperti itu. Kerana kita nak mencari juara yang betul-betul PK. Okay. Juara yang betul-betul bukan saja tahu apa jawapan yang betul dan tepat tetapi juga memenuhi format jawapan yang kita kehendaki. Okey, jadi jom kita hangatkan suasana pada malam ini. Apakah sukan kita yang pertama? Sebelum tu jom kita mulakan dengan senaman mata. Okey, segmen kita yang pertama, senaman mata. Seperti biasa Cikgu Afizah pakar dalam acara ini. Pakar dalam segmen senaman mata ni.
Okey, so ini adalah gambar kita pada minggu ini. Jom penonton-penonton, apakah image yang kita cari di sebalik gambar ini? Okey, senaman mata ni kita ada hadiah istimewa kita berikan kepada penonton yang berjaya meneka dengan tepat apakah image di sebalik gambar yang cikgu tunjukkan ini. Okey, jadi anda tahu tekniknya, mungkin Cikgu Afizah nak kongsikan sekali lagi macam mana kita nak tahu apa teknik yang boleh digunakan. Kita bersama dengan Coach Afizah. Boleh okay. Tag sedikit tak? Mudah. Okay, mudah saja teknik dia . Okay, kalau yang pagi yang menggunakan telefon bimbit, hanya perlu letakkan skrin telefon tu di hadapan kita, di hadapan hidung kamu, kemudian tarik ke belakang. Ha, contohnya cikgu Sinta, ya, punya cikgu Sinta buat tu. Ataupun juling-julingkan mata, pun boleh juga sampai keluar air mata tu. Ha, sampai keluar air mata tu lah mesti confirm jumpa. Okay, mesti nampak image besar dalam tu. Okay, bukan image yang di luar image yang di dalam tu, yang di dalam tu. Okay, Cikgu Sita boleh teruskan. Okay, kita akan beri masa. Okay, sambil anda ikuti. Boleh tulis jawapan di ruangan sembang tu. Boleh tulis jawapan anda pada ruangan sembang jika image itu telah pun kelihatan. Jom, siapa yang paling pantas menjawab paling tepat, kita akan nobatkan selaku juara segmen senaman mata untuk soalan yang pertama ini. Aras kata tu, ha? Macam dah ada jawapan tu? Cuba kita tengok tu. Cikgu Afizah, Cikgu Ernie. Yes. Shadow. Ada clue tak cikgu? Kita tak bagi clue macam ini. Cikgu ada tengok macam shadow ada jawab tadi. Main baseball ke apa tadi? Okay, sambil-sambil tu boleh kongsikan lagi link kita. Siapa yang boleh sertai kita ni, semua peringkat umur boleh menyertai mencari jauhari. Okay, semua peringkat umur boleh menyertai. Yang pertama menjawab shadow. Okay, bukan image. Nak beritahu bukan image yang di luar tu, image yang di dalam tu. Ada gambar besar. Jangan keliru memang kalau gambar kat luar tu. Kipas tertipu. Pemain baseball lah kat luar tu kan. Image yang di dalam tu. Kita nak tahu apa yang kamu nampak. Kita tak nak ni, nak tahu apa yang kamu nampak. Nampak binatang ke? Kita nak gambaran apa yang nampak dalam tu. Okay, ada yang jawab baseball, ada yang jawab love, cricket. Sebab ini semua yang disebut ni semua jawapan di luar ni, image yang di luar ni. Kita nak gambaran apa yang anda nampak, apa yang ada di dalam itu. Macam orang berpeluk, ai. Macam orang berpeluk. Mungkin boleh digambarkan secara detail apa yang ada lihat dalam tu. Nak gambar apa ni? Kalau orang ada berapa orang dalam tu, dia buat apa? Ada 10 orang ke dalam tu? Bukan image yang image di luar ni Jangan tertipu. Ang Jaya, pemain baseball. Pemain baseball ni di luar-luar ni kan? Kita nak gambaran. Biar kita nak yang tepat yang tepat kali ni. Ini Dennis, panda, harimau. Safia Umaira kata harimau. Ini jangan main hantam promo saja ni. Tengok betul-betul. Okay, senang bagi. Cuba cek mata anda. Siapa mata dia yang tajam pada malam ini? Snow kata bagilah hint sikit. Cuba dulu Snow. Usaha tangga kejayaan. Hello Kitty. Anis Yuni kata Hello Kitty. Ada yang minta hint sikit-sikit tu. Yes. Airul Fitri tanya tu Muhammad Fitri, kenapa saya tak nampak live chat yang lain? Untuk pengetahuan Fitri, pengetahuan anda semua, kita bersiaran dari 8 channel malam ini . Mungkin mereka menonton daripada channel yang berlainan daripada anda. Sebab tu anda tak nampak live komen yang dinaikkan dekat konti ni. Macam tu teknikalnya. Okay. Sukan kayak, Fitri kata. Betul ke? Ni mental ke ni? Macam mana ni Coach Afizah, kita nak bagi berapa lama ni untuk mereka teka? Pemain hoki, cuba lagi. Kalau tak ada pemenang pada minggu ini, macam mana kita bawa hadiahnya kepada minggu hadapan, kita gandakan nilainya?
Nampaknya begitulah gayanya. Aduh, susahlah. Kalau nak berjaya, kena bersusah-susah dahulu. Nur Alisha. Kena ada tekanan. Lee Zijia pun kata, kalau tak ada tekanan, saya tak akan jadi lebih matang. Cikgu, Klubis, Irafah. Bola sepak. Nampaknya belum ada yang menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh Coach Afiza ni. Juri dia, juri utama kita Coach Afiza dalam senaman mata ni. Orang pakar senaman mata. Burung unta. So Coach, okay, macam-macam Coach? Nampaknya tak ada yang berjaya lah. Tak ada yang berjaya kita tak mau bagi clue sebab kalau kita bagi clue nanti mereka main hantam jawab dan cuba jaya jauh hari. Ya, cari jauh hari mesti orang yang betul-betul hebat. Okay, so tak ada, kita alih kepada sukan seterusnya. Tak apa, kita simpan nilainya minggu hadapan. Mungkin ada juara, kita gandakan nilainya. Okay, jom tanpa membuang masa kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua untuk senaman mata. Soalan ini ada pada Google Form, anda kena jawab. Okey, ini soalan yang pertama yang anda kena jawab untuk minggu keempat ini. Cari 6 perkataan tersembunyi pada gambar. Jangan type jawapan dekat live chat, catat jawapan pada kertas. Kalau anda tertinggal, nanti tonton semula video ini, pauskan bahagian ini dan cuba cari 6 perkataan tersembunyi berikut. Okay. Dan tuliskan jawapan pada borang nanti. Kalau dah jumpa 6 perkataan, jangan kongsi dengan orang lain di sini. Simpan untuk diri anda sendiri. Okay. Kita nak cari 6 perkataan tersembunyi. Okay. Ni gambar suasana hujan. Balik sekolah dah lama kita tak rasa suasana ni Coach Afiza, Coach Rohana, Coach Hana. Cikgu Asnita. Saya rasa jawapan pelajar ni menepati apa yang saya nak. Yang mana? Muhammad Nur Akif. Orang mentangkap bola baseball. Yeay, nampaknya kita ada pemenang. Nur Akif. Coach berpuas hati dengan jawapan Muhammad Nur Atif. Jadi siapa tadi Muhammad Nur Atif, PM nanti PM Cikgu Cikgu Afiza. Nanti kita kongsikan username. Boleh? Nanti okay. PM Cikgu Muhammad Nur Atif nanti PM saya. Jangan PM sekarang PM selepas kita live nanti. Nanti kita akan kongsikan username Coach Afiza di Telegram. PM di Telegram. Nanti harap Muhammad Nur Akif aja bersama kita tu. Harap dengar. Pastikan yang PM tu Muhammad Nur Akif, kita tak mau orang lain. Okay, yang ni tadi Muhammad Nur Akif, orang menangkap baseball. Jadi anda sila PM Cikgu Afiza nanti. Kita akan kongsikan username nanti. Okey, jom kita bergerak ke soalan seterusnya. Ada yang dah jumpa ke 6 perkataan tersembunyi? Mungkin ada yang pantas dalam mencari tapi jangan kongsikan di sini. Ada 6 perkataan tersembunyi. Maklum Cikgu Hasnita, dalam bahasa Melayu ke tidak? Kita punya ni dalam bahasa apa Cikgu Afiza? Dalam bahasa Inggeris ya? Bahasa Inggeris. Kesemua 6 perkataan tersebut dalam bahasa Inggeris. 6 perkataan tersembunyi dalam bahasa Inggeris. Saya rasa semua berkaitan dengan situasi yang anda lihat pada gambar selalunya macam tu. Okey, so kita bergerak ke soalan seterusnya. Boleh Coach Coach Ana boleh? Okey, boleh. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita dah habis dengan senaman mata. Kita dah ada pemenang untuk imej tersembunyi dan kita juga dah tunjukkan soalan 6 perkataan tersembunyi tadi. Jadi jom kita mulakan dengan segmen yang kedua, iaitu senaman otak. Jadi sedia dah ada sedia nak mengasah otak. Jom kita tengok soalan apa yang akan kita bawakan pada minggu ini. Okey, so tolong catat soalan ini. Okey, soalan nombor 1 untuk bahagian senaman otak. Kita tengok sukan bola sepak pada malam ni.
Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan antara stadium yang terbesar di dunia dan pernah memenangi anugerah stadium terbaik di dunia pada tahun 2018 selepas dia diubah suai untuk menganjurkan sukan C2017. Okay, dan itu adalah sedikit info berkaitan dengan Stadium Bukit Jalil. Dan kalau kita baca di bawah tu, perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia telah berlangsung buat pertama kalinya di stadium ini setelah pembukaannya. Soalan kita yang pertama, negeri manakah yang menjuarai Piala Malaysia ketika itu? Ha, negeri mana yang menjadi juara Piala Malaysia pada tahun itu? Okey, setelah tengok soalan betul-betul ya, perlawanan akhir yang telah berlangsung buat pertama kalinya selepas pembukaannya. Ah, tengok di atas tu, tahun berapa dia dibuka? Okey. Okay, jadi anda cari jawapan, boleh simpan jawapan dahulu dan jawab nanti pada Google Form. Alamak Nazira, China. China tu negara ke negeri? Ni Piala Malaysia. Kita tengok soalan ni, Piala Malaysia. Piala bukan World Cup, Piala Malaysia. Okay, bola sepak Piala Malaysia. Okay, itu soalan pertama. Okay, jom kita bergerak ke soalan yang kedua. Masih lagi tentang bola sepak. Yang ini legend. Legend. Legenda bola sepak negara. Siapakah jaguh Malaysia, jaguh bola sepak Malaysia yang diberikan julukan sebagai Super Mog? Siapakah beliau? Okay, Cikgu Ana, saya bagikan sedikit info. Beliau ini adalah salah seorang yang bertanggungjawab yang membawa pasukan negara kita dalam kelayakan Olimpik. Okay, untuk pengetahuan anda, kita Malaysia pernah layak ke sukan Olimpik pada tahun Olimpik 1980. Itu adalah sejarah bola sepak negara. Tapi kita tak pergi. Sebab apa? Kita boikot serangan Rusia ke atas Afghanistan pada waktu itu. Jadi itu adalah satu-satunya peluang keemasan kita belang untuk bertanding di Olimpik. So anda patut bangga sebagai rakyat Malaysia. Okay, ini soalan kedua, jangan jawab di live chat. Jawab pada borang Google Form nanti. Okay. Kita nak bergerak kepada soalan seterusnya ya. Coach Wan, boleh ya? Okay. Boleh. So kita tengok soalan yang ketiga, masih lagi bola sepak. Maklumlah ya, bola sepak ni sukan nombor satu di Malaysia. Yang ini bola sepak dunia. Siapakah jago bola sepak yang pernah memenangi Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih? Kalau anda ada saksikan Euro 2020 yang baru saja tamat beberapa minggu lepas, terlibat beliau pun ada dilihat dalam Euro pada tahun ini. Okay, siapakah beliau? Jago bola sepak yang pernah memenangi Piala Dunia sebagai pemain dan juga sebagai jurulatih. Okey, siapakah tokoh yang kita cari? Jangan kongsi jawapan. Cari jawapan dia. Carilah daripada mana-mana sumber. Jauh hari ni dia kena bijak mencari maklumat melalui pembacaan. Okey, kita nak cari siapa yang handal dalam sukan pada minggu ini. Okay then. Okay, kita bergerak ke soalan yang keempat. Masih lagi bola sepak . Cikgu Afizan ni minat bola sepak kot. Coach Afizan. Negara mana? Yang ni pula. Yang ni saya rasa senang ni soalan ni. Negara manakah yang memenangi Piala Dunia bola sepak sebanyak 5 kali? Lima kali. Bijak bergoogle, Snow kata. Tak kisah, Google ni kalau kita gunakan dengan betul, kita cari benda-benda yang baik, benda baik yang kita akan dapat. Okay, maklumat sekarang, ilmu sekarang berada di hujung jari. Lagi-lagilah kita musim PDPR ni. Kadang-kadang cikgu minta kita buat assignment, buat tugasan. Kita gunakan segala sumber maklumat yang ada untuk kebaikan. Okay, Snow. Okay, boleh . Okay, kita teruskan soalan seterusnya. Kalau anda terlepas mana-mana soalan, jangan risau. Rujuk semula video dan tengok soalan mana. Pastikan anda jawab nanti pada ruangan yang betul.
Okay, soalan kelima ni, bola sepak lagi yang jangan boring dengan bola sepak eh. Yang ini pemain bola sepak pertama dari benua Asia yang memenangi anugerah Puskas FIFA pada tahun 2016. Siapakah beliau? Siapa dia agak-agaknya? Kamu follow, kalau kamu ada follow, mungkin ada follow berita sukan, mesti tahu siapakah tokoh yang kita maksudkan. Clue-clue kita tak boleh bagi eh. Yang ini anda kena cari maklumat dia sendiri. Ada peminat sukan yang tegar tak bersama kita pada malam ini? Kalau tak tahu, tanyalah ayah, tanyalah pakcik, tanyalah abang. Mesti mereka tahu ni. Okey, dah bosan kita berbola sepak. Sekarang kita nak terjun ke kolam renang pula. Cikgu dah siap dengan Google lah ni. Okay, boleh sebut sikit tak nama perenang yang anda tahu? Cuba type sikit dekat ruangan chat. Siapa nama-nama atlet renang yang anda tak kisahlah dari negara mana, perenang Malaysia ke, perenang dunia ke. Cuba kita nak tengok sikit pengetahuan anda dalam bidang sukan ni. Okay, jom kongsi. Beliau merupakan perenang negara yang paling banyak memenangi pingat emas dalam sejarah sukan SEA dengan 22 pingat emas. Nur Erisa kata Nur Dabita. Nur Dabita ni perenang ke? Yang ini penerjun diving. Nur Dabita baru saja tadi menamatkan 3 meter plat papan anjal di tempat yang keempat. Sayang eh, Coach Wan, Coach Afiza, kita terlepas pingat gangsa. Sikit lagi nak dapat. Orang kata tak apa, tak ada rezeki. Cuba lagi nanti di Olimpik seterusnya. Okay, jangan kongsi jawapan di sini. Simpan jawapan untuk anda typekan pada ruangan di Google Form nanti. Pandalilah Reno Nurul Huda Abdullah. Adakah itu jawapan yang kita cari? Cuba anda cari eh. Cuba kita lihat. 22 pingat emas, bukan calang-calang perenang eh. Legenda. Beliau memangnya seorang legenda. Okay. Kita pergi soalan yang ketujuh sebelum kita berehat untuk segmen yang kedua ini. Perenang lagi, perenang Asia yang mencipta sensasi Olimpik Rio 2016 dengan merangkul pingat emas dalam acara 100 meter kuat kupu-kupu yang juga merupakan emas pertamanya, emas pertama bagi negaranya dalam sejarah sukan Olimpik. Siapakah perenang yang kita cari ni? Clue dia perenang Asia. Perenang Asia eh, mencipta sensasi di Olimpik Rio. Memang hebat kuatkan beliau pada tahun itu. Cikgu tengok aksi tu, final Rio 2016. Bagaimana dia menewaskan perenang daripada USA. Okay. Okeylah, jadi kita dah sampai ke soalan yang ketujuh. Jadi Cikgu Ana, kita reda-redakan sikit kehangatan sukan kita pada malam ini. Apa kata kita berehat dahulu sebelum kita tengok apa pula soalan yang berikutnya. Jom Cikgu Ana. Okey, baiklah para penonton, sebelum kita berhenti rehat, Cikgu bagi dulu kod yang ketiga. Kod yang ketiga ialah nombor kosong. Okay, kosong. Number zero. Okay, kita berhenti rehat sebentar. Okey, Cikgu Ita.
Itu dia mencari jauhari, kembali lagi bersama anda setiap hari Ahad 8.15 malam selama 10 minggu. Minggu ini kita dah minggu yang keempat ni, sedar tak sedar. Alhamdulillah siapa yang bersama kita daripada minggu pertama tu, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda atas sokongan yang padu kepada kru mencari jauhari dan begitu juga dengan segmen-segmen khas yang lain yang ada di Akademi YouTuber. Jadi teruskan menyokong kami guru-guru di Akademi YouTuber. Tak kisahlah sama ada kelas live ke, video-video PDPC ke ataupun dalam semua segmen khas yang ada. Semestinya segmen-segmen yang kita bawakan ini memberi input-input yang berguna dan bermanfaat untuk anda. Okey, jadi dah bersedia nak sambung eh? Kita bersedia nak masuk semula ke gelanggang. Kita nak pergi gelanggang mana pula ni? Ah, kita nak pergi gelanggang badminton pula. Okay. Kita nak pergi ke gelanggang badminton. Okay. Untuk soalan badminton ni, soalan nombor 8. Okay, anda perlihat soalan dia. Okay, link tadi cikgu belum buka. Nanti kita akan kongsikan link Google Form sekali lagi. So anda jangan risau. Okay. So ini adalah soalan berkaitan dengan badminton. Bilakah, tahun bilakah kali terakhir Malaysia menjulang Piala Thomas? Okay, menjulang Piala Thomas. Bila kali terakhir Malaysia menjulang Piala Thomas? Okay, jadi kita nak berhenti seketika dengan soalan. Okay, kita nak buka sesi konti ya, Cikgu Ana. Coach Ana, Coach Afiza, kita nak jemput pelajar-pelajar kita ke konti, mungkin nak kongsikan apakah sukan kegemaran mereka ataupun apa kejayaan yang pernah mereka catatkan dalam bidang sukan sebelum ini. Jom kita kongsikan okay, boleh, boleh. Kejayaan anda. Okey, jom kita tunggu dan anak-anak masuk konti. Cikgu Asita, panggil atlet, atlet sekolah. Atlet sebab kita lama tak bersukan kan, bekas-bekas atlet sekolah, olahragawan ke. Boleh juga. Okey, kita jom mana-mana yang atlet tu yang pernah mewakili sekolah dalam mana-mana acara sukan. Ayuh kita kongsikan pengalaman dan kejayaan manis bersama dengan penonton di seluruh Malaysia. Klik pada link konti yang akan di-share oleh Cikgu Er. Okey, jom semua anak-anak pelajar, para penonton. Mari kita naik konti bersama kami malam ni. Dah ramai tu. Okay, Cikgu Afiza, boleh up mana-mana anak-anak yang dah ada kat bawah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cikgu. Ya. Saya nak pergi ambil tudung sekejap. Boleh. Okay, jadi kita bersama siapa ni? Assalamualaikum, Cikgu. Salam. Danish ke? Arif Danish. Adik Arif Danish. Adik Arif Danish. Adik Nurul Irdina. Aisyah Nabila. No Iklil Patricia. Okay. So Cikgu Hasita nak tanya siapa? Cikgu Ita, kita nak tanya siapa sekarang? Kita nak tanya siapa dulu? Kita nak tanya siapa yang ada bersama kita? Irdina eh? Irdina ada, Arif Danish ada, Aisyah Nabila ada. Okay, kita tanya Irdina dulu boleh? Boleh cikgu. Okay, adik Irdina. Okay, Irdina pernah ambil bahagian dalam sukan apa tu? Boleh kongsi sikit tak? Assalamualaikum cikgu. Salam. Bola balik je. Cikgu Ita suara. Bola baling eh. Bila tahun berapa tu bola baling? Boleh tak kongsikan kejayaan ataupun pengalaman manis yang yang diperoleh semasa menyertai kejuaraan bola baling tu?
Suara Adik Irdina. Saya pernah menjadi ketua bola baling. Okey. Nampak gaya Adik Irdina ada masalah dari segi suara. Cikgu dengar tak? Okey. Dengar. Disebutkan tadi pernah menjadi ketua pasukan ni bagi pasukan bola baling. Tahniah. Tahun berapa tu? Tahun bila tu Irdina jadi ketua pasukan bola baling tu? Bertanding di peringkat apa tu? Peringkat sekolah. Peringkat sekolah. Dapat apa kejayaan yang dia dapat? Juara ke, tempat kedua ke, tempat ketiga, macam mana? Mungkin ada masalah dengan suara tadi. Okey, tak apa, kita teruskan dengan adik kita seterusnya. Siapa lagi? Kita ada Adik Arif. Assalamualaikum Adik Arif. Okay, Arif buka mic. Waalaikumsalam. Arif sehat ni? Sehat. Arif Danish, paling minat sukan apa Arif Danish? Sukan apa yang Arif paling minat? Sukan paling minat? Sukan berenang. Berenang. Kenapa minat berenang tu? Sebabkan boleh masuk dalam air. Boleh masuk dalam air. Oh, Arif suka air. Biar pandai berenang tak Arif? Pandai berenang sikit-sikit tak? Sikit-sikit je. Siapa ajar berenang? Kakak. Kakak. Oh, kakak pandai berenang. Tapi PKP ni tak bolehlah pergi berenang. Berenang mungkin ada kolam kat rumah. Saya berenang rumah. Kolam pun kecil. Kecil. Oh, tak sama dengan kolam. Tak apa. Nanti kita doa-doa cepat ni. Cepat reda. COVID sekarang ni bolehlah pergi berenang semula di mana-mana sana. Okey, terima kasih Arif. Sama-sama. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Okay. Coach Ana, kita ada siapa? Siapa bersama kita awal tadi? Iklim. Iklim Bantisha. Aisyah. Cikgu. Okey, waalaikumsalam. Iklim dari mana Iklim? Dari Sekolah Kebangsaan Bukit Rokan Utara, Gemencih Negeri Sembilan. Saya tahun 5. Orang Nogori, tahun 5. Okey, Iklim pernah ambil acara tak dalam apa-apa sukan? Pernah bertanding tak dalam apa-apa acara sukan? Ada, tapi ada masalah tangan langsung terus tak jadi. Oh, sukan apa tu? Kriket. Kriket. Kenapa? Tangan cedera ke? Ada kebunjolan sikit lah kat sini. Oh, sebelum tu memang main kriket lah? Main kriket. Oh, okey. Macam mana boleh minat main kriket tu? Masa sekolah petang, tengok ramai kawan-kawan main dekat bawah. Main dekat bawah kan? Jadi bila tengok diorang macam seronok main tu, yang cikgu suruh join, kita pun join game. Tapi tak pernah negeri mana-mana pun. Tingkat tak pernah. Tak apa. InsyaAllah nanti masa akan datang akan ada peluang, kita doakan. Ya, mudah-mudahan menjadi seorang pemain kriket yang berjaya. Okey, terima kasih Klil. Okay. Bye. Assalamualaikum. Kita ada siapa lagi? Aisyah Nadina. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam cikgu. Aisyah dari mana? Sekolah Kebangsaan Zainab 2, Kelantan. Oh, dari Kelantan. Okey, Aisyah sukan apa yang Aisyah pernah masuk dalam pertandingan? Sukan apa? Taekwondo. Taekwondo. Wow, taekwondo. Seni mempertahankan diri. Sekarang tali pinggang apa Aisyah, taekwondo? Merah. Tali pinggang merah. Wah, hebat tu tali pinggang merah ya. Masuk pertandingan di peringkat apa tu? Negeri dan Kebangsaan. Wah, alhamdulillah. Hebat. Nak kongsi tak pengalaman manis dalam semasa menyertai kejohanan taekwondo tu dengan kawan-kawan seluruh Malaysia? Cuba kongsi sedikit. Okay. Apa yang paling tak boleh dilupakan semasa join pertandingan tu? Menang ke kalah? Menang ke kalah tu?
Ni ada masa tu pergi pertandingan dekat Jepun. Wah, masa tu saya kalah. Saya rasa sedih. Lawan so, dengan saya siapa tu? Lawan dengan siapa dekat Jepun tu? Orang Inggeris. Lawan dengan peserta dari negara orang putih di Eropah ya. Wah, hebat. Alhamdulillah bukan calang-calang pencapaian eh. Oh. Kalah di peringkat apa tu Aisyah? Ha, boleh cerita sikit. Ah, dia dah lupa dah. Bila tu? Buat terbang tu. 2019. Oh, 2 tahun yang lepas. Oh, sampai ke Jepun ni. Apapun tahniah kita ucapkan. Berbangga dengan anda. Bukan calang-calang ya, taekwondo di Jepun. InsyaAllah semoga lebih berjaya di masa akan datang. Eh, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Okey. Cikgu, saya nak cikgu, saya nak cerita pasal masa saya berhenti tu, berhenti dari taekwondo, saya step masa darjah 3. Lepas tu berhenti dari darjah 5. Sekarang ni darjah 5. So berhentilah. Sebab sebab apa? Saya tak cukup rehat. Tak cukup belajar. So saya berhentilah. Sebab nak ambil ujian UPKK. Okay. Macam tu lah. Tak apa, nanti jadi boleh. Itu kan adalah satu pengorbanan ni daripada seorang atlet muda. Kita kadang-kadang memang kita kena memilih akademik ke nak teruskan dengan sukan. Tapi insyaAllah dengan bakat yang ada, kita percaya Aisyah ni boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Mana tahu satu hari kan kita akan ada wakil taekwondo dari Kelantan, adik Aisyah Nabila. Tak kisahlah sukan Asia ke sukan Commonwealth ke lagi-lagi di Olimpik. InsyaAllah kita doakan kejayaan adik Aisyah. Amin. Terima kasih Aisyah. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay. Nampaknya ada lagi. Ada seorang ni. Nurul Edina. Adik Nurul Edina tadi tak sempat nak habiskan percakapan. Okey. Edina nak sambung tak cerita tadi? Okay, kongsikan pengalaman dengan rakan-rakan. Satu Malaysia tengok kita sekarang ni. Tengok Edina ni. Cuba kongsikan sukan apa yang pernah diwakili dalam mana pertandingan, peringkat apa, apa kejayaan yang dicapai mungkin. Kalau tak menang, apa kenangan yang tak boleh dilupakan semasa mengikuti pertandingan tu. Hello. Boleh Edina. Edina ada. Saya pernah mewakili Malaysia tu. Okey, teruskan. Saya pernah bermain bola baling. Okey. Bola baling. Okey. Okay, teruskan Edina. Lepas tu tiba-tiba ada COVID-19. So saya tak boleh jalan nak main. Jadi sekarang terhenti seketika macam itulah. Kadang-kadang banyak perancangan kita yang tergendala dengan COVID-19 ni. Tapi insyaAllah kita yakin dan percaya ada hikmah di sebalik semua ujian yang Allah turunkan ni. InsyaAllah Allah nak berikan kejayaan yang lebih baik buat kita di masa akan datang. Jadi jangan putus asa, teruskan dengan minat, teruskan dengan kecemerlangan. Tak kisahlah, kita nak cari jauhari yang cemerlang dalam semua bidang. Okay, terima kasih Dina sudi berkongsi dengan cikgu. Bye, kita jumpa lagi eh. Terima kasih cikgu. Okay. Jumpa lagi. Nampaknya kita sangat hangat pada malam ini ya, tapi kita tak punya masa yang cukup untuk kita naikkan semua. InsyaAllah kita akan beri peluang lagi di minggu-minggu yang akan datang. Jadi jom kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-8 tadi, bilakah kali terakhir Malaysia menjulang Piala Thomas? Okay, dan soalan yang ke-9. Okay, soalan ke-9 masih lagi badminton, masih lagi hangat. Beliau kini tengah trending ya dekat media sosial. Siapakah perseorangan lelaki yang mewakili Malaysia dalam temasya sukan Olimpik Tokyo kali ke-32?
Kita nak pemain perseorangan lelaki. Siapa kau beliau? Ramai tahu ni Cikgu Ita. Yang ni kalau tak tahu ni tak tahu. Siapa tengok match baru ni kan, tak apalah, kita cuba lagi 4 tahun akan datang. Okay. Kalau tahu tak apa, tuliskan jawapan di kertas dulu. Nanti pindahkan saja jawapan ke Google Form bila kita buka link nanti. Okay, soalan yang ke-10. Kita dah makin hampir ke penghujung. Okay, soalan yang ke-10 ni berkaitan dengan rugby. Rugby ni bukan lelaki saja yang main ni, untuk pengetahuan. Ada juga kategori rugby untuk wanita. Tapi yang nak main rugby tu kena tough lah badan dia. Kalau lembek macam Cikgu Hasnita ni tak sesuai lah nak main rugby. Okey, negara mana yang menjuarai rugby Piala Dunia pada tahun 2019? Ini pun baru saja 2 tahun yang lepas. Negara mana yang menjadi juara Piala Dunia Rugby 2019? Soalan yang ke-10 eh. Okey, dan kita tengok soalan yang ke-11. Okey, kita beralih ke track pula, track olahraga. Soalan dia nombor 10. Olimpik ni ganas main perempuan. Rugby ni memanglah dia kena lasak. Okay, kalau tak lasak tu kena masuklah sukan yang lembut-lembut, gimnastik ke. Okay, kalau yang lasak tu bolehlah masuk rugby. Okay, siapa dua atlet negara yang memenangi pingat emas dalam sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil? Okey, sebenarnya kan untuk pengetahuan semua, semasa Paralimpik 2016 ni kita peroleh 3 pingat emas untuk sukan Paralimpik. Jadi atlet-atlet Paralimpik kita ni memang sangat membanggakan eh. 3 orang sebenarnya, tapi kita nak 2 sahaja. Siapakah 2 atlet negara yang memenangi pingat emas dalam sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Nanti Olimpik Tokyo ni dah tamat, dia akan terus sambung dengan Paralimpik pula. Selalunya macam tu. Paralimpik kategori atlet kurang upaya. Walaupun kurang upaya, sebenarnya mereka sangat luar biasa. Okay, semangat yang patut kita contohi. Okey, kita beralih kepada sukan berkuda. Siapa pernah naik kuda dekat sini? Cuba kongsikan apa perasaan bila berada di belakang kuda ni. Kuda memanah renang ni kalau dalam Islam adalah sukan-sukan yang sunai, sukan-sukan yang sangat digemari oleh Rasulullah. Kita tengok equestrian dekat sini. Beliau menjuarai piala Liga Piala Dunia Asia Tenggara. Ini adalah maklumat berkaitan dengan beliau eh. Atlet lelaki terbaik dalam sukan C ke-21 dan beliau juga menerima anugerah sebagai Malaysian Olympian pada tahun 2001. Okay, pada tahun 2001. Siapakah tokoh yang kita cari dalam soalan yang ke-12 ini? Okay, siapakah dia jaguh equestrian negara kita? Okey, dan kita dah sampai untuk soalan yang terakhir untuk bahagian kedua ni, segmen otak, soalan yang ke-13. Okey, sukan hoki. Okey, sukan hoki eh. Hoki ni sedihlah sikit tahun ni. Coach Wan eh, Coach Afiza, Coach Erdi, kita tak layak ke Olimpik tahun ni pasukan hoki kita kan. Sikit saja hari tu tewas dengan pasukan daripada negara. Tapi tak mengapa, kita juga antara negara yang terbaik dalam sukan hoki sebenarnya di peringkat dunia. Okay, beliau ni merupakan pernah bermain bola sepak untuk pasukan negeri Perak. Kemudian beliau telah bertukar angin untuk bermain hoki bersama dengan pasukan hoki kebangsaan pada posisi penjaga gol. Daripada sukan bola sepak, beliau berubah kepada sukan hoki. Siapakah tokoh yang kita cari? Okey, siapa eh tokoh yang kita cari? Okay, jangan kongsi jawapan di sini, tulis jawapan dekat Google Form nanti. Okey eh.
Terima kasih Cikgu Lu join kita sokong program Mencari Jauhari kita pada malam ini. Tak apa lewat, anda tak pernah terlambat sebenarnya. Okay? Kita masih lagi bersiaran langsung dari 8 channel pada malam ini. Okay, jadi itulah soalan kita, soalan 1 hingga 13 yang berkaitan dengan tema sukan pada malam ini. Okay, kita nak pergi kepada segmen yang ketiga. Kita dah habis dengan senaman otak. Sekarang cikgu nak teruskan dengan soalan terkumpul minggu 4. Okey, anda sudah bersedia? Apakah gambar yang akan cikgu tayangkan nanti? Okey, cuba teka apakah image yang ditunjukkan ini. Okey, soalan terkumpul ni tadi cikgu Ana ada bagi tahu bermula minggu ini kita akan masukkan video daripada episod 1, 2 dan 3 untuk anda jawab soalan terkumpul minggu pertama, kedua dan ketiga bagi siapa yang dah terlepas episod tu. Nanti dekat borang di belakang sekali tu kita ada soalan terkumpul. Yang dah jawab tu tak perlu jawab lah. Siapa yang terlepas tu boleh jawab semula soalan terkumpul. Minggu satu hingga tiga rujuk pada video yang disertakan pada borang. Okey, yang ni apa image yang kita cari dalam gambar ni untuk soalan terkumpul minggu ini? Ada clue tak untuk soalan ni? Coach Afizah, Coach Ana. Coach Afizah boleh bagi Coach clue ni. Macam mana? Ada clue tak untuk soalan terkumpul ni? Suara Cikgu Afizah. Semalam kita dah bersetuju kan nak bagi clue satu je kan? Satu kata. Tak bagi satu clue. Yes. Boleh-boleh Cikgu Afizah bagi clue satu. Lembut. Kita bagi satu clue saja, okey. Dengarkan para penonton. Clue kita untuk soalan terkumpul minggu 4. Clue dia lembut. Clue dia lembut. L-E-M-B-U-T. Itu saja clue yang kita bagi. Anda tekalah. Apa benda lah yang lembut dalam gambar ni. Cuba jawab eh. Okay. Jawab di Google Form ya. Jawab di Google Form. Ada yang kata kapet lah apa macam table tennis, kapet pingpong, kek lapis Sarawak pun ada kata ni Kak Erni. Kek lapis. Okey ya, cuba dan tengok apakah. Cuba teliti, renung-renungkan apa agak-agaknya imej yang kita cari ni. Jawab pada borang nanti. Okey, jadi itu saja untuk segmen sukan pada malam ini. Cikgu rasa ini adalah momen yang ditunggu-tunggukan oleh penonton setia Mencari Jauhari. Siapa agak-agaknya pemenang kita pada minggu lepas eh? Coach Wan nak umumkan pemenang dia. Pemenang boleh, tiga boleh. Pemenang minggu ketiga iaitu tema cuti-cuti Malaysia. So bersedia semua. Siapakah yang mempunyai rezeki malam ni untuk membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM50. Okay, saya serahkan kepada Cikgu Wan, Coach Ana untuk mengumumkan pemenangnya. Okay, boleh. Jadi tibalah masanya untuk saya umumkan pemenang Mencari Jauhari minggu ketiga iaitu minggu lepas. Tempat pertama dimenangi oleh Muhammad Najmi bin Khamis. Tahniah. Tempat yang kedua dimenangi oleh nampak pula bola ni berputar. Muhammad Rusdan bin Mat Rasid. Tahniah Rusdan. Dan yang terakhir ialah berdebar dah ni, makin berdebar. Bismillah, mudah-mudahan nama dia yang naik. Siapakah dia? Siapa yang bertuah tu? Yeay. Alia Humaira binti Ahmad Fauzi. Tahniah dan syabas diucapkan. Okey, nampak gaya Cikgu Ita, kita ada dua peserta yang telah memenangi sebanyak dua kali dalam pertandingan kuis mingguan ya. Ya, betul. Kita ada dua orang. Ada dua pesaing setakat ini eh. So kita ada Muhammad Najmi bin Khamis menang minggu pertama dan minggu ketiga. Dan seorang lagi ialah Lee Vela menang minggu pertama dan kedua. Jadi kami nantikan anda pula yang menjadi pemenang seterusnya. Jom semua minggu depan bersama kami lagi. Ya, Cikgu Ita. Okey, terima kasih.
Terima kasih Coach Wan. Jadi tahniah Najmi, tahniah Muhammad Rushdan, tahniah Aliyah Humaira. Nanti jangan lupa PM cikgu di Telegram selepas berakhirnya lepas live ni. Jawab soalan dulu, lepas tu dah hantar borang nanti baru PM cikgu. Jangan risau, cikgu tak lari ke mana-mana. Cikgu ada saja di Butterworth Penang ni. Okey. Jadi kita teruskan seterusnya nampaknya dengan pengumuman tiga pemenang mingguan kita pada minggu lepas, maka berakhirlah segmen mencari jauhari kita pada minggu ini dengan temanya sukan. Jadi kita nak tengok siapakah jago sukan kita yang akan memenangi pada minggu hadapan. Kita akan umumkan tiga juara minggu empat pada minggu hadapan. Nak tahu siapa, kena tunggu nanti minggu depan. Teruskan melekat dengan mencari jauhari. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu, sebelum cikgu serahkan semula kepada cikgu Ana, cikgu nak mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan ataupun tersilap tutur kata sepanjang cikgu mengendalikan segmen sukan pada malam ini. Jadi ayuh kita teruskan sokongan kepada atlet kita di Tokyo sana dengan semangat Malaysia. Boleh, jom sama-sama kita lawankan Malaysia. Boleh. Malaysia. Boleh. Boleh. Ya, cikgu Ana. Back to you. Okay. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Cikgu Hasnita, Cikgu Afizah dan juga Cikgu Annie. Tahniah juga kepada semua penonton yang masih setia sehingga saat ini. Penyertaan pada malam ini sungguh meriah. Terima kasih sekali lagi daripada kami tim Mencari Jauhari. Oleh sebab sokongan anda yang tidak berbelah bagi, saya nak kongsikan kod yang keempat. Kod kita yang keempat ialah nombor 8. Nombor 8. Number 8. Okey, nombor 8 ya. Sebelum tim Mencari Jauhari melabuhkan tirai, peringatan semula kepada semua penonton yang bersiaran pada malam ini. Yang pertama, sila dapatkan link borang Google Form, link sijil dan link rekod kredit IU di ruangan sembang. Yang kedua, pastikan juga anda merekod kredit IU pada malam ini berserta dengan nombor kod yang tepat. Okay, username presenter kita pada malam ini turut diberi pada ruangan sembang iaitu Elias Hasnita. Bagi pengisian link sijil dan rekod kredit IU, pastikan anda hanya log masuk menggunakan email e-didik sahaja. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan jadual segmen khas yang bersiaran setiap minggu. Jom kongsikan portal IU untuk sama-sama memeriahkan lagi segmen khas kami seterusnya. Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma. Semoga siri kali ini dapat menceriakan hujung minggu anda. So untuk tema minggu hadapan, kru Mencari Jauhari telah sebulat suara memilih tema seni dan budaya. Seni dan budaya. Jadi anda semua bolehlah membuat persediaan awal agar tidak terlepas peluang keemasan ini. Sebelum saya mengakhiri bicara saya, saya nak umumkan kod yang terakhir pada malam ini, iaitu nombor 9. Nombor 9. Number 9. Okay, nombor 9. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi, bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi. Akhir bicara daripada kami, sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu wujudnya daripada kelemahan kami sebagai makhluk Allah bernama insan. Kita berjumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dalam Mencari Jauhari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.